Sejarah munculnya demokrasi adalah masa kegelapan Eropa, di mana dominasi gereja dengan penguasa berkolaborasi menindas rakyat. Semua atas nama gereja, semua atas nama Tuhan. Maka kemudian muncullah tokoh-tokoh pemikir mereka yang sudah mulai berpikir bahwa ini ada upaya untuk memisahkan gereja dari negara. Bahwa gereja adalah wilayah suci dan politik adalah wilayah kotor. Sehingga jangan bawa-bawa agama dalam urusan politik. Lantas, agama hanya urusan Tuhan, gereja adalah urusan Tuhan, dan politik urusan manusia. Maka muncullah ide yang disebut dengan Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat itu adalah sejatinya suara Tuhan. Nah, fatalnya demokrasi ini diekspor ke negeri-negeri umat Islam. Dan umat Islam menerimanya. Dengan alasan demokrasi adalah mirip dengan Islam. Contoh, di dalam demokrasi ada prinsip yang disebut dengan musyawarah. Karena dalam demokrasi ada musyawarah, dalam Islam juga ada musyawarah, maka mereka mengatakan demokrasi berasal dari Islam. Masya Allah. Benarkah demokrasi berasal dari Islam? Mari kita kaji apa perbedaan demokrasi dalam pandangan Islam. Di dalam demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat. Rakyatlah yang berhak mengangkat penguasa, menurunkan penguasa, bahkan rakyatlah yang berhak membuat undang-undang bagi penguasa untuk mengatur dirinya. Dalam Islam, kedaulatan di tangan Allah. Asyadah li syar'i, bukan li sya'bi. Kedaulatan mutlak pembuat hukum di tangan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innil hukmu illa lillah." Menetapkan hukum itu haknya Allah, bukan hak manusia. Maka dalam pandangan Islam, berbeda dengan demokrasi. Dalam Islam, hak membuat hukum di tangan Allah, manusia hanya menjalankan hukum-hukum yang berasal dari Allah. Ini perbedaan mendasar dari demokrasi dalam pandangan Islam. Akhir-akhir ini seluruh dunia Islam sangat-sangat bangga dengan demokrasi. Bahkan mereka menyatakan bahwa semakin demokratis negeri kita, maka semakin dekat dengan Islam. Kalau memang semakin dekat dengan Islam, pertanyaan saya adalah, mengapa nggak ngambil Islamnya aja? Mengapa kita mengambil yang mirip Islam? Contoh, kita punya sepatu original. Yang satu mirip original. Pilih yang mana? Original atau yang mirip original? Tentu kita akan mengambil yang original. Maka mulai hari ini, kita menolak demokrasi karena sama sekali tidak berasal dari Islam, bahkan bertentangan secara diametral dengan Islam.